Hi, welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Guys, assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak share ilmu mengenai, saya tak guna buku tu sebab saya nak bercakap tentang pengalaman saya kena scam. Yalah, bukan rezeki saya macam mana. Tapi saya nak share hari ni satu ilmu yang mungkin orang pandang remeh, iaitu doa orang teraniaya dan hak orang jangan ambil. Jangan ambil harta maruah, jangan buat main hak orang. Sebab apa? Sebab bila sebut hak orang, Allah tak akan ampunkan manusia selagi orang yang dianiaya tu tidak mengampunkan dia. So sampai akhirat awak tetap akan bayar. Kalau tak ada pahala, awak akan ambil dosa dia, pikul. Sebab tu dosa dengan manusia ni berat. Sebab apa? Sebab manusia ni tidak memaafkan. Bukan macam Allah. Allah dia akan maafkan hamba dia kalau hamba dia minta. Dan satu lagi, bila kita aniaya orang, orang tu Allah janji, Allah bagi doa orang teraniaya, tak ada hijab antara langit dan bumi. Kalau dia doa, kalau dikutuk awak, hidup awak dengan keluarga awak ke apa ke, atas penganiayaan awak terhadap dia, kalau Allah makbulkan, oh, maka tak habislah. Saya percaya. Sebab apa? Janji Allah bukan janji palsu. Saya pernah dianiaya sebelum ni dan saya doa, memang jadi. Ikhlas saya cakap, memang jadi ke orang tu apa yang saya minta dengan Allah. Sebab dia menganiaya saya lebih daripada 5 tahun, memang jadi. Saat akhir dia menghembus nafas dia, memang jadi. Memang yang saya minta tu pun jadi kenyataan. Jadi, so sorry ya, saya kena pause sekejap. Kena buat cepat-cepat, anak saya manggil-manggil saya tu. Okay, kita start dengan benda ni. Food dengan fuel saya skip. Myself macam biasa RM1. Sorry ya, suara saya tak puas sangat sebab saya sakit tekak, tak kurang sihat. Okay, nama and family sama RM1. Sudah tu aku RM5. Aika pocket money ni tak ada. So proceed ke saving. 52 week challenge 10. M1 channel RM5. 1, 2, 3, 4, 5. Lebihkan RM1, tak apa, RM6. Emergency fund RM5. Saya stres sangat hidup saya akhir-akhir ni. Jadi hari raya ampun RM5. Saya tak ada me time sebab tu saya sepenat sangat. Ini duduk saya. Birthday cake RM5. Okay, settle untuk bundle ni. Sorry, tergerak. Sinking fund. Saya buat benda ni sebab saya rasa bahagia tau. Tapi yelah, dalam rumah tangga kalau tak ada toleransi, memang macam ni lah.
keadaan dia. Sambung ke sinking fund. Saya kali ni banyak stok, memang sangat banyak stok. Saya cuba buat secepat yang boleh. Sinking fund hari ni RM5. Medical pun RM5. Maintenance pun RM5. Anniversary pun RM5. Gadget RM5. Settle benda ni. Eco challenge saya tak ada nak simpan minggu ni, tapi saya nak tambah goal saya yang baru sampai ni. Saya beli awal untuk bulan Julai sebab dia tengah murah, tengah murah sekarang, so saya beli awal lah dengan harga RM310. Sebelum ni RM320 lebih macam tu. Satu gram ubah ni saya dah record kat belakang ni. Saya akan tulis tarikh 1 Julai, sebab yang ni memang untuk Julai punya Go Challenge. RM310. Ok, so dekat sini, okay. Settle untuk bundle ni. Silver challenge saya akan masuk RM5. Tak ada beli dirham lagi setakat ni. Saya apa tu, kumpul dulu, nanti dah cukup duit saya akan beli dirham lagi. Tapi slow sikit lah untuk silver challenge ni. Okay, settle. Sekarang nak isi envelope. Envelope ni RM39. RM39 maksudnya 40 lah. 25, 30, 35, 40. Okay, kita masuk sini. Ini 40. Nah, ini kita akan masuk 15. 14 tak cukup. Kejap saya tengok sini. Itu tak, saya takut ada salah ambil. 35 cukup. Tengok kita ada sampul 35 tak. Sampul 35 dulu. 35. Hopefully ada 35. Tak ada. Ambil 34. Saya salah ambil sampul sebenarnya. 39. Sepatutnya ambil 34. Tiga puluh lima. Sampul 34. Tak apa, lebih tak apa, kurang tak kan. Untuk 34. Dan yang ni 15. Untuk sampul 14. Okey, 34 dan 14. Okey, 34 dan 14. So we got di sini. Okay,
34 dan 14. Okey. 34, 14. Dua je ni. Banyak lagi tak terisi. InsyaAllah kita cuba sebanyak yang boleh. Okey, settle. Then coin. Okay. Coin kita. Tak banyak sangat coin ini. Total dia banyak ni. Okay, jumpa lagi next video. Bye.